Hai guys, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Poco Edolan. Saya baru aja bikin pisang goreng nih teman-teman, kemudian ditemani kopi hitam. Kebetulan sekarang kan hari Minggu, terus dari tadi pagi itu hujan, otomatis jiwa magernya itu kambuh. Nah, ini untuk adonan kulit pisangnya. Jadi ini tepung terigu, kemudian saya kasih tepung maizena sedikit. Ini ada wijen. Kemudian dicampur tepung tapioka sedikit. Ya kayak goreng tempe gitulah. Sama ini, cuman campuran dikasih wijen dikit. Pisang saya potong-potong, kebetulan ini pisang tanduk. Ini pisangnya sih agak kematangan ini teman-teman. Setelah dipotong, kita nyalakan kompor, kemudian taruh wajan, kasih minyak, tunggu sampai panas. Ketika minyaknya udah panas, kita masukkan nih pisangnya. Masukkan pisang dan adonan, kita goreng pisangnya. Oh iya teman-teman, untuk kalian semua hari ini aktivitasnya apa aja nih? Khususnya untuk yang di Jabodetabek ini kayaknya rata nih hujan semua nih. Teman-teman pada ngejedok di rumah atau gimana nih? Dan kebetulan kan Jakarta lagi PSBB, jadi nggak bisa kemana-mana. Paling keluarnya kalau urgent ya ke pasar. Sambil menunggu pisangnya mateng, kita bikin kopi dulu nih teman-teman. Kopi kapal api. Gula 1 sendok, kemudian kopinya 2 sendok. Berhubung kompornya sedang dipakai untuk menggoreng pisang, saya bikin kopinya pakai dispenser aja lah. Kebetulan dispensernya juga panas, istilahnya panasnya nggak kalah lah dari air yang direbus di kompor. Dan kalau untuk kemantapan sih beda orang beda lah. Ada yang mantep kalau direbus, ada yang suka dispenser aja gitu. Jadi untuk aromanya sama aja, mau direbus atau mau pakai dispenser itu aroma kopi tetap sama, rasa kopi tetap sama, paling beda dari panasnya aja. Aduk 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 aduk. Oke, aduk selesai, pisang udah mateng. Saatnya kita menikmati pisang goreng wijen dengan kopi hitam kapal api. Ayo teman-teman, silahkan dicicipi, silahkan dicoba pisangnya, dicoba kopinya. Ayo silahkan. Oke, jangan lupa teman-teman ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya, serta share. Terima kasih.